sana nak komok je kak. Sebab. Tak tahulah. What up YouTube? Selamat pagi. Malam tadi aku balik lambat. Aku tak sempat nak ceritakan apa yang aku buat semalam tadi. Aku kena cerita nanti korang tak faham konteks video semalam tu. Sebab semalam aku ending video dia macam bam, habis macam tu. Aku tak cerita apa-apa pun. Aku baru buat intro dekat diorang ni, dan diorang duk tanya macam-macam dengan aku. So aku ceritalah, malam tadi aku pergi event food Thai Malaysia Food Festival. Dia berada di Shah Alam dekat Station 7, Dewan Exam di MMC. Oh, benda lah nama dewan tu aku tak ingat. Dewan tu budak UiTM ambil untuk buat exam. Every time ada event ataupun ada exam kat situ, teman-teman memang akan penuh lah. Dan malam tadi memang banyak gila orang pergi ke situ. Sampai susah gila kita orang nak masuk parking tu. Ambil masa lebih kurang 5 hingga 10 minit untuk pergi parking kat situ sahaja. Parking sahaja deh, parking. Hidah tanya macam aku, macam mana pergi, okay ke tak? So my reply is okay. The event was nice. Banyak seller daripada Malaysia dengan banyak seller juga daripada Thailand berniaga kat situ. Event food pun, orang Malaysia memang suka event makanan ni. Orang Malaysia kan suka benda-benda gemuk kan, tak sehat ni, banyak je orang Malaysia suka. Kalau ikutkan malam tadi, sebenarnya aku ke jumpa Eka untuk ambil barang kakak aku kirim. So anak buah aku cakap why not jumpa kat situ, sebab anak buah aku lagi seorang memang ada kat situ. So kita orang jumpa malam tadi sambil makan benda makanan yang sedap-sedap. Bini aku makan char kway teow, which is makanan Malaysia, boleh orang Malaysia, memang best. Korang tahu tak malam tadi ada satu kedai tau, dia buat macam big cup punya kopi tau. So every customer dia, dia akan serve dengan cara tersendiri tau, which is dia ambil big cup tu, dia tuang macam teh tarik tau, macam buat ice cream lah. Yes, masalahnya anak buah aku tanya, dia yang beli. Lepas tu dia tanya, kalau ada 30 orang order bang, macam mana abang buat? 30 orang lah aku nari kat depan ni. Kau bayangkan each and yes, itu Thailand new style. Sebenarnya kita orang daripada My News kat belakang beli benda ni. Nasib bercerita pasal makanan, aku makan nasi goreng Pattaya, orang Thailand buat. Dan bila aku makan char kway teow kerang, orang Malaysia buat. So air, kita orang beli air biasa je, lemon mint. Lepas tu aku beli ayam percik, makan kerang buah aku. Dan macam-macam lebih kurang, dan kita orang jauh balik. Harga sedikit overpriced but just nice. Orang ramai gila pada event international. So in case korang nak tahu, each and every kedai kat situ memang diorang sewa tapak tu. Dan antara Malaysia dengan Thailand, orang banyak pergi Thailand sebab Malaysian foods boring. Diorang kata tu backup dancer gua. Hari ni tak ada breakfast yang free. Yang ada cuma breakfast gua bayar, so pakai aku pun di dalam ni untuk makan. Aja nak rasa asking sundae tu dengan banking dan strawberry punya jam. Masuk je lah duit. Dia ada bagi tahu berapa liter kita boleh isi. Macam first time yang guna benda ni. Ya ke? Oh 2 liter. Cara dia yang dekat kat muncung ni, bila dah tekan. Bila dah agak-agak je tu
tengah lekat tiga. Nak letak juga. Sepatutnya aku pijul buku malam ni dekat pijul lutung, tapi banyak masalah Rojan dan Teto dan aku. Jadi kita orang tak dapat lah berjimbarama malam ni. Bye. Bye. This vlog ends here.